Saya telah melakukan walkabout pada 8 September 2015. Bila saya buat walkabout, peraturannya saya tak beritahu pada menteri-menteri yang berkenaan. Sebab itulah Datuk Subramaniam tak tahu. Memang sengaja tak diberitahu. Tan Sri Noor pun tak tahu. Memang sengaja tak diberitahu. Kerana tujuan saya ialah melihat keadaan sebenarnya dan tidak diberi notis lebih awal. Kadang-kadang bagi notis 3-4 jam saja, tiba-tiba saya dah tercegat di depan. Dan bila saya buat cara seperti ini, saya dapat melihat keadaan yang sebenarnya. Bukanlah keadaan yang disusun untuk lawatan seorang Perdana Menteri, tetapi keadaan yang dihadapi seharian oleh rakyat. Dan memang benar mana disebut oleh Datuk Subramaniam tadi, memang hospital Kajang ni terlalu sesak dengan penghuni dan pesakitnya, di mana keadaan bangunan pun terlalu uzur. Maklumlah saja, kalaulah usianya dah begitu melanjutan sejak tahun 1889 lagi, 129 tahun usianya, tentu sekali apa nama bangunan, maknanya 129 ni lebih lewat daripada 93 tahun. Maksudnya berarti bahawa sebuah bangunan seperti ini perlulah dilakukan tokok tambah gantiannya. Dan saya dalam ucapan belanjawan yang saya buat untuk ucapan belanjawan 2016, budget 2016, saya telah umumkan bahawa hospital Kajang ini akan di-upgradekan dan peruntukan lebih daripada 300 juta disediakan. Nilai kontrak hari ini yang diberikan kepada syarikat NR, bukan Najib Razak ya, tak ada kena-mengena, nama NR adalah 304.5 juta dan akan siap dalam masa 3 tahun. InsyaAllah pada tahun 2021 nanti. Saya minta kalau lebih boleh dipercepatkan, eloklah dipercepatkan.